Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Nah, di sini mungkin Mbak Yusi yang bisa menjelaskan latar belakangnya, Mbak. Ya, semangat pagi Bu Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan zona integritas ya, Mbak. Jadi, pembangunan zona integritas ini asal mulanya dipegang oleh Kementerian PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Kementerian PAN-RB ini menjalankan kualitas pelayanan. Nah, sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan yang terjun langsung ke masyarakat, salah satu unit yang harus melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK. Nah, ini itu dalam prakteknya ini nilainya itu nanti oleh tim Kementerian Keuangan dan tim penilai nasionalnya itu dari PAN-RB. Oh gitu. Ini memang tugas gitu, Mbak ya.